ingatkan bahwa kita melakukan protokol kesehatan di ruangan ini sebelum Bapak Ibu memasuki pun sudah kami bersihkan, sudah kami semprot dengan disinfektan. Kita juga selalu menjaga jarak dan memakai masker. Dan dimohon untuk tidak membuang sampah selama di ruangan masalah. Terima kasih. Kepada yang terhormat Romo Panita, kedua mempelai, orang tua kedua mempelai, para saksi dan rekan-rekan, saya ucapkan selamat siang, Sotihotu Namo Buddhaya. Untuk memulai acara ini, saya akan membacakan tata cara yang berlaku di Damasalah Wihara Sasana Sukasita ini. Bagi Bapak Ibu yang membawa putra putri ke dalam ruang Damasalah, dimohon untuk dapat mengendalikan mereka agar tetap tenang mengikuti upacara pernikahan. Bila putra putri Bapak Ibu menangis, dimohon untuk membawa mereka keluar Damasalah agar upacara tetap tertib dan tenang. Kepada Bapak Ibu yang membawa handphone, dimohon untuk menonaktifkan atau men-silent selama upacara berlangsung. Kepada juru foto atau video, tidak diperkenankan menginjak pelataran altar selama upacara berlangsung, terutama di bagian depan. Selanjutnya, saya akan membacakan biodata kedua mempelai dan para saksi. Pada hari ini, Minggu 12 September 2021, pukul 14 WIB, di Wihara Sasana Sukasita, di hadapan kami, selaku rohaniawan pembina perkawinan agama Buddha, akan berlangsung upacara perkawinan secara agama Buddha antara nama calon mempelai pria, Saudara Titus, tempat tanggal lahir, Tangerang, 16 Agustus 1995, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Benteng Makassar nomor 42 Tangerang, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang. Nama calon mempelai wanita, Saudari Megi Sulistio, tempat tanggal lahir, Tangerang, 1998, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Sindang Sana Tangerang, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari. Nama ayah dan ibu dari mempelai pria, Bapak almarhum Bapak Suyanto dan Ibu almarhumah Ciong Korci. Nama ayah dan ibu dari mempelai wanita, Ibu Tio Hong Yu dan Bapak Tio Hong Yu dan Ibu Merce. Adapun saksi dari mempelai pria, Bapak Ibu Porni, dan saksi dari mempelai wanita, Bapak Gunawan. Kini Romo Panita berkenan menanyakan status pernikahan kedua mempelai. Kepada Romo Panita, saya persilakan. Ya baik, terima kasih Bapak pembacara. Kepada saudara calon mempelai, orang tua, saksi, hadirin sekalian, saya ucapkan selamat datang, selamat siang, Sotihotu Namo Buddhaya. Setelah kita mendengarkan biodata yang tadi dibacakan, maka perkenankan saya untuk menanyakan status pada Anda berdua, harap dijawab dengan sejujurnya. Kepada saudara Tintus, apakah saudara mencintai saudara Megi Sulistio? Iya. Apakah ada unsur tekanan paksa dari keluarga mempelai wanita misalnya? Apakah saudara bersedia menerima saudara Megi Sulistio dalam suka dan duka? Sangat bersedia. Ya, baik, selanjutnya Megi, sudah hidup ya. Apakah saudara mencintai saudara Tintus? Iya. Apakah ada unsur tekanan paksaan dari keluarga mempelai pria misalnya? Tidak. Apakah saudara bersedia menerima saudara Tintus dalam suka dan duka? Bersedia. Ya, selanjutnya kepada orang tua yang mewakili ya Bapak Ibu. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Benar tidak ada tekanan paksaan pihak manapun? Tidak. Ya. Kepada orang tua dari Megi Sulistio, Bapak dan Ibu setuju? Benar tidak ada paksaan tekanan pihak manapun? Ya. Selanjutnya kepada saksi, ada Anda ada hubungan keluarga dengan kedua calon mempelai?
Ya ada ya. Dan benar tidak ada tekanan paksaan atau tekanan dari pihak manapun? Tidak. Tidak ada, baik. Selanjutnya setelah saya menanyakan kepada calon mempelai, orang tua dan saksi, maka pelaksanaan secara agama Buddha dapat dilaksanakan. Demikianlah status kedua mempelai. Selanjutnya adalah penjulutan lilin dan pemasangan dupa. Grup paduan suara dimohon untuk berdiri. Penjulutan lilin merah besar dilakukan oleh orang tua mempelai pria. Silakan Bapak dan Ibu. Warna merah merupakan simbol penerangan di dalam kegelapan. Demikian pula dhamma ajaran Sang Buddha menerangi batin setiap insan. Berarti kesucian, warna kuning berarti kebijaksanaan.
Kini marilah kita membacakan varita permaskarapata yang akan dipimpin oleh Romo Pandita. Hadirin sekalian, marilah kita buka bacaan pemberkahan pada siang hari ini dengan bacakan nama karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivadeni. Buddhang Bhagavantang Abhivadeni. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Supatipanno Selanjutnya, kedua mempelai akan membacakan Parita Wandana Tisarana dan Pancasila Budi sila ketiga yang akan dipimpin oleh Ramani Pandita. Jarak kebenaran yang sesungguhnya, ya, di mana
kita bisa mencapai tujuan dari kebahagiaan yang sejati. Nah, kalau kita tidak memiliki seorang Buddha, kita tidak mengerti itu. Kita hanya tahu kebahagiaan-kebahagiaan yang duniawi, tapi tidak tahu yang namanya kebahagiaan sejati. Nah, Sang Buddha ini bukan orang yang sembarangan. Dia adalah seorang raja, pangeran. Pangeran, dia memiliki harta yang banyak, tapi semua ditinggalkan. Harta keluarga semua ditinggalkan hanya demi mencari kebenaran sejati untuk umat manusia. Nah, inilah mengapa kita harus memahami kata beliau. Ya. Nah, yang kedua adalah tisarana, yaitu adalah kita berlindung sebagai umat Buddha harus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha atau kepada Tri Ratna. Ya, kenapa kita harus berlindung kepada Tri Ratna? Karena dengan kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita akan aman dimanapun kita berada. Karena apa? Sang Buddha mengajarkan kita, inti dari ajaran Sang Buddha adalah janganlah berbuat jahat, banyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Nah, dengan kita mempraktikkan ajaran Sang Buddha, hanya dengan mempraktikkan ajaran Sang Buddha, maka kita akan aman dimanapun kalian berada. Contohnya adalah apa? Metta. Sang Buddha mengajarkan kita cinta kasih. Cinta kasih kepada semua makhluk. Bukan hanya manusia, tapi semua makhluk. Oh, mau binatang, mau peta, ya kan? Nah, kemanapun kita berada, kita selalu memancarkan cinta kasih. Sehingga kita tidak menimbulkan pertengkaran dimanapun kita berada. Makanya kita akan aman dimanapun kita berada. Makanya praktekkanlah ya, damai dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi nanti kalau kalian sudah resmi jadi suami istri, jangan lupa ke wihara. Ya, cas batin kalian. Jangan sibuk dengan urusan rumah tangga yang baru ya. Tapi tetap cas batin ini harus dicas. Ya kan? HP bisa dicas dengan listrik, tapi batin tidak bisa. Ya, dicas sama listrik. Yang ada cetrum ya. Nah, jadi harus dicas ke wihara. Jadi kalian akan menjadi tenang. Nah, kalau kalian tenang, semua masalah pasti akan bisa dilalui dengan baik. Ya, itulah kenapa kita harus berlindung kepada Tiratana. Ya. Nah, yang sila ketiga dari Pancasila Buddhis adalah kita bertekad. Ya, bila kalian sudah resmi jadi suami istri, bertekad untuk tidak melakukan asusila. Nah, jangan ada pil dan nilai dalam kehidupan kalian lagi ya. Jadi harus saling percaya, saling setia. Itu penting sekali. Nanti akan lebih dijelaskan oleh Romo bagaimana caranya bisa berumah tangga yang bahagia berdasarkan Buddhis. Ya. Oke, demikian penjelasan Parita yang bisa saya berikan. Demikian penjelasan mengenai Parita yang telah dibacakan oleh kedua mempelai. Selanjutnya, pengucapan ikrar pertamina pada dosen pangkat cincin kami. Pada kedua mempelai dipersilakan memanjat di udara. Kepada hadirin sekalian, saya mohon disaksikan bahwa saya sebut namanya Intus akan menerima saudari sebut namanya sebagai istri saya yang sah. Dengan ini saya berikrar. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sebagai suami saya berjanji akan mencintai istri saya, melindunginya dan membuatnya bahagia, akan selalu setia kepadanya dalam pikiran, ucapan dan perbuatan, akan selalu menghibur dan membantunya apabila dalam kesulitan, akan membantu dalam mendidik anak-anak, akan menjadi suami yang baik. Semoga berkah Tuhan yang Maha Esa dan keluhuran Sang Tri Ratna akan memberkahi keluarga saya.
zaman sekarang. Sambil masuk dia tangan. Kepada hadirin sekalian, saya mohon disaksikan bahwa saya sebut namanya Egi Sulistyo akan menerima saudara Titus sebagai suami saya yang sah. Dengan ini saya berikrar. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sebagai istri saya berjanji akan mencintai suami saya dan membantunya dalam setiap persoalan akan selalu setia kepadanya dalam pikiran ucapan dan tingkah laku akan selalu mentaati petunjuk-petunjuknya yang baik akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak akan menjadi istri serta ibu rumah tangga yang baik semoga berkat Tuhan yang Maha Esa dan keluhuran Sang Triratna akan memberkahi keluarga saya. Ramali Malinda akan mengikatkan pita kuning ke tangan kedua mempelai. Pengikatan selubung kuning ke atas bahu kedua mempelai oleh orang tua mempelai pria. Ya, silakan Pak. Sebagai tanda direstuinya kedua mempelai. Ya, ke nanti nggak apa-apa itu. Ya, batas undang aja kalau untuk depan sini. Romo Ramali Pandita berkenan membacakan cerita pemberkahan dan pemercikan air. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Jayanto bodhiya mule sakyanam nandiva janno evam puam vijayo bodhi jayasu jayamangale aparachita palangke siso.
se pata wibo kare abi se kesa baru danang akapato pamodati sunakatang sumanggalang supabatang suhutitang sukano sumoho toca suyitang rahmacari sur pada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang pada kinang mano kamang panidite pada kinang pada kinang nipat wana labantate pada kini bahwa tusabang menggalang rakan tusabah dewata sabah buddha nubawena sada soti bawantute bahwa tusabang menggalang rakan tusabah dewata sabah dhamma nubawena sada soti bawantute bahwa tusabang menggalang rakan tusabah dewata sabah sangga nubawena sada soti bawantute Bapak dan Ibu dari Titus dan Bapak Mama dari Megi dan saksi Kaladang Pongman, silakan Pak. Dari sini aja. Iya, muter dulu. Ah, muter sama Pak. Silakan. Pongman ada enggak? Pongman ada? Enggak ada ya. Ya silakan Bapak Mama atau wali, silakan Pak. Lanjut Bapak Mama Megi ya, saksi. Silakan. Ya, kalau tidak ada PR atau mas, silakan yang merasa dikeluarkan oleh kedua mempelai untuk melakukan pembersihan air. Ya, silakan. Ya, yang ingin melakukan Bapak Cikarai, kami persilakan. Ya, silakan. Ya, Ibu silakan. Selamat datang Ibu, sudah lama saya Ibu. Pembukaan suhu kuning akan dilakukan oleh orang tua mempelai wanita. Silakan Bapak dan Ibu dari Megi, tolong buka kereta mumpah.
sebagai tanda dilepasnya kedua mempelai untuk hidup berumah tangga dan berkeluarga. Ramani Panita akan membukakan ikatan pita kuning di tangan kedua mempelai sebagai tanda sahnya tali perkawinan kedua mempelai. Sekali lagi kami ingatkan, Bapak Ibu yang ingin ke toilet silakan ke ruang depan, karena dalam masa pembangunan diharap toilet belum siap. Terima kasih. Kini marilah kita dengarkan nasihat perkawinan yang akan disampaikan oleh Romo Panita. Kepada Romo Panita saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak pengacara. Kepada saudara mempelai, orang tua, saksi, hadirin sekalian, saya ucapkan selamat siang, namo buddhaya. Setelah pemercikan tirta tadi, Anda sah menjadi pasangan suami istri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pada bab 1 pasal 1 ya. Pasal 2 Anda mencatatkan ke catatan sipil, sehingga secara hukum agama Anda sah dan secara hukum negara Anda sah. Bila mana kelak Anda mempunyai keturunan atau anak adalah sah dari Anda berdua ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan wiwahadama desana untuk Anda berdua ya. Ambillah yang terbaik. Menurut Anda itu cocok, bisa dilaksanakan, bisa dipraktekkan, silakan ya. Kalau misalnya oh ini tidak sesuai buat saya, tidak apa-apa ya. Nah, pada kesempatan ini tentunya kita sebagai perumah tangga ya, memang sudah kewajiban kita untuk saling mengasihi, mencintai, saling setia, saling jujur dengan pasangan kita ya. Karena apa? Karena di dalam berumah tangga yang tampaknya mudah ya. Kenapa kok kalau misalnya mudah banyak yang berantakan di tengah jalan ya? Ini karena tidak adanya saling pengertian, tidak adanya saling komunikasi antara satu sama lain ya. Mudah-mudahan Anda sebagai umat Buddha yaitu memahami bahwa bagaimana membina rumah tangga dengan baik, benar dan terberkahi ya. Karena rumah tangga yang baik ya, rumah tangga yang benar di mana satu sama lain itu saling mencintai, berusaha untuk saling memahami satu pasangan yang satu sama lain ya. Yang tadinya mungkin pada saat Anda masih berpacaran saya sudah tahu sifat masing-masing seolah-olah begitu ya. Tapi setelah Anda menikah, setiap waktu, setiap saat, setiap detik Anda ketemu ya, di situ akan muncul sifat asli Anda. Sifat asli masing-masing, kalau syukur-syukur memang sifat aslinya baik, betul-betul baik, itu akan membuahkan satu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kalau misalnya kadang-kadang ada yang setelah berumah tangga baru kelihatan bahwa ternyata egois, ingin menang sendiri, tidak mau didebat, tidak pernah mau di apa istilahnya selalu tidak pernah mau mengalah dengan pasangannya. Ada romo ada, saya sering temuin yang seperti itu ya. Terus ada juga yang selalu menuntut, pokoknya saya nggak mau tahu, apapun yang saya minta kamu harus ada. Nah, ini juga tidak akan membuahkan sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi pesan saya, kita sebagai perumah tangga kita harus menerima apa adanya dan sesuai dengan apa yang Anda sudah ikrarkan bahwa Anda saling mencintai, melindunginya, membuatnya bahagia ya, membantu persoalan apapun yang dihadapi, sehingga di dalam membina rumah tangga itu Anda akan merasakan sesuatu yang nyaman, menyenangkan dan tentunya akan membuahkan suatu kesejahteraan hidup. Tapi kalau misalnya satu sama lain selalu bertengkar, bagaimana mau sejahtera hidupnya? Bagaimana mau istilahnya tenang tentram itu tidak akan terjadi ya. Pesan saya makanya sesuai dengan ajaran Sang Buddha itu harus saling mencintai, mengasihi, menyayangi. Jangan pernah ada sifat egois, jangan pernah ada sifat-sifat yang hanya ingin menang sendiri. Jangan misalnya selalu menuntut dan yang tidak pernah bisa dijangkau. Ya, setiap orang pasti akan mengalami rasa kurang ya. Tapi kalau kita merasa bahwa kita cukup ya pasti cukup ya. Jangan kita setelah berumah tangga itu memakai uang lebih daripada apa yang kita dapat ya. Jadi misalnya Anda mendapatkan berdua sekarang kerja pada umumnya, Anda berdua kerja atau usaha? Kerja ya. Nah,
setelah bekerja tentunya kan Anda akan masing-masing punya penghasilan. Nah, itu harus ditata dengan baik. Jangan istilahnya, waduh ini gak cukup nanti buat beli rumah, buat beli mobil, buat sehat. Itu kan nanti akhirnya beban itu yang akan memberatkan. Ya, semuanya itu kalau dijalani dengan perlahan, semuanya dijalani dengan apa adanya, itu akan tenang, akan tentram. Ya, makanya saya selalu nasihati, kalau memang kita sudah bertekad untuk menjadi perumah tangga, jadilah perumah tangga yang baik. Jadilah perumah tangga yang memang betul-betul mengerti, memahami makna daripada suatu kehidupan. Ya, kehidupan yang baik adalah di mana pasangan suami istri itu yang ingin mencari kebahagiaan, kebahagiaan itu akan didapat. Kebahagiaan bukan setelah kematian dari kehidupan ini, bukan nanti surga itu setelah kematian ini baru kita ketemu surga. Sesungguhnya surga yang bisa kita ciptakan di dalam kehidupan rumah tangga itu adalah ketenangan batin. Adalah kebahagiaan yang kita dapat itu dari satu sama lain saling memberi, saling berusaha untuk menyenangkan pasangannya. Itulah surga yang sesungguhnya. Tapi kalau misalnya yang selalu ingin menang sendiri, karena ada yang pernah saya nasehati orang itu ternyata egois itu sangat luar biasa. Ya, bagaimana Romo? Saya itu sifat saya, karakter saya. Oh begitu. Kalau Anda memang sekarang datang ke sini itu mau apa? Kalau seandainya Anda tidak bisa merubah sifat karakter kamu yang buruk, ya saya katakan karena dari apa yang selalu kamu bicarakan tadi itu ternyata kamu itu adalah orang yang sangat egois, orang yang tidak pernah mau tahu dan tidak pernah mau mengalah. Ya. Nah sekarang kalau seandainya kamu sifat itu tetap kamu jaga, saya yakin sampai tua pun kamu tidak akan ketemu kebahagiaan itu. Ya, makanya saya harapkan Anda sebagai perumah tangga, yaitu jangan sampai seperti yang pernah saya temui. Orang yang sifat seperti itu adalah sifat yang sangat buruk. Ya, jadi yang dikatakan itulah raksasa. Ya, makanya Sang Buddha sering mengatakan janganlah jadikan perkawinan seperti raksasa raksesi. Ya, yang satu kejam dari tidak berperi kemanusiaan, ingin menang sendiri, pokoknya tidak pernah mau tahu dengan urusan pasangannya sendiri yang susah. Ya, demikian pula dengan pasangannya, dia nggak mau tahu, dia selalu menuntut apapun yang saya minta kamu harus siapkan. Ya, nah kalau pasangan seperti ini adalah dia raksasa dengan raksesi. Jadi, nah kalau yang sudah seperti ini bertemu, itu lah piring terbang, mangkok terbang setiap hari ada. Ya, karena satu sama lain tidak pernah mengalah. Ya, nah kalau misalnya kita yang paling baik, yang paling membahagiakan adalah perkawinan dewa dewi. Ya, satu orangnya baik, penuh kasih, lemah lembut, saling mengasihi. Ya, demikian pula pasangan istrinya itu selalu melayani apapun yang dibutuhkan. Ya, nah kalau seperti ini terjadi di dalam rumah tangga Anda itu pasti tenang, pasti bahagia. Ya, saya yakin itu pasti akan bahagia. Apalagi Anda sama-sama datang ke wihara, Anda belajar dhamma, ya, terus bermeditasi bersama-sama, yakinlah Anda akan mendapatkan anak pun, ya, itu akan datang dari alam yang baik, akan datang dari alam dewa. Karena alam dewa pada suatu saat dia akan habis usianya di alam dewa, itu dia akan mencari orang tuanya siapa sih yang pantas untuk jadi orang tua saya. Karena dewa itu bisa memilih, ya. Apakah dia memilih seorang tua, orang tuanya penjudi, pemabuk, pemalas, atau orang yang suka apa mencari wanita-wanita di luaran? Ya, ini anak dari alam dewa tidak suka akan hal yang demikian. Dia hanya mau orang yang penuh kasih, orang yang mau selalu berbuat baik, sayang orang tua, sayang kepada anak-anaknya. Kelak nanti dia akan menjadi anaknya itu dia pasti akan memilih. Oh inilah cocok buat saya, baru dia akan turun untuk jadi anak Anda. Ya, ini makanya banyak kadang-kadang kok anaknya bandel sekali, anaknya kok nggak bisa diurus dan semua itu bisa saja anak yang datang dari alam yang kurang baik. Ya, anak itu datang kepada kita bukan pemberian, tapi dia akan memilih. Ya, dia memilih orang tuanya siapa. Apakah kikir orang tuanya? Kalau orang tuanya kikir saja dia akan dapat anaknya pun nanti akan anak yang sesuai dengan sifat karakter orang tua. Ya.
Saya harapkan Anda setelah berumah tangga ini, yaitu saling berusaha membahagiakan, mengasihi, ya, saling setia. Tadi yang seperti Anda ikrarkan juga setia dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, tingkah laku Anda, ya. Dari itu apa? Yaitu dari saling jujur, saling percaya. Kalau sudah saling jujur, saling percaya, pulang tengah malam pun karena memang kerja, itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita ditanya marah, saya harus kerja, nah itu nanti akan timbul satu masalah, ya. Dia sekali dua kali mungkin masih percaya. Kalau berturut-turut dan selalu ditanya marah, jangan-jangan dia ada apa-apanya nih. Apakah dia punya will? Apakah dia punya pill? Ya. Nah, ada mungkin aja ada masalah, ya, itu coba saling berusaha, jangan membawa masalah ini keluar, ya. Kalau udah ada masalah itu jangan, saya tadi bertengkar sama istri saya tadi bertengkar dengan suami saya. Nanti orang tua tuh jengkel, ya. Pasti orang tua kalau misalnya sudah begitu, kenapa sih berantem terus? Kenapa sih ribut terus? Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau bisa ada masalah apapun, jangan bawa-bawa ke orang tua. Ya, orang tua nanti akan marah, akan merasa kesal kepada menantunya. Ya, nah, kalau misalnya ada masalah, kita bicarakanlah di tempat tidur sambil bincang. Ya, kamu begini, sifat kamu begini, saya tidak suka. Itu pasti akan komunikasi yang ini itu harus dibangun. Ya, nah, nanti akan keturunan itu akan dapat. Seperti yang saya katakan tadi, itu akan Anda dapat itu, yaitu dari keturunan yang baik, dari alam yang baik pula, ya. Ini yang perlu saya sampaikan, sehingga Anda ini nanti menjadi suami yang baik, suami istri yang baik, itu akan pastilah rumah tangga Anda itu tidak akan ada gejolak, ya, sampai kapanpun. Kalau misalnya ada sedikit gejolak, bicarakan berdua saja, jangan mencari siapa ya sahabat saya, ya, siapa dia bisa bantu saya enggak, ya. Itu nanti enggak semuanya sahabat itu akan menjadi memberikan permasalahan itu menjadi lebih baik, ya. Lebih baik kalau ada masalah yang Anda sudah tidak bisa pecahkan bersama, carilah kita, ya. Biku pun kalau seandainya minta pendapat dia sendiri tidak berumah tangga, ya. Ini makanya mudah-mudahan saran saya ini kepada Anda sebagai perumah tangga nanti akan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan Anda berumah tangga. Ya. Terima kasih, Soti Hatu Namo Buddhaya. Demikian nasihat yang disampaikan oleh Romo Panita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tiba saatnya kedua mempelai, orang tua para saksi menandatangani berkas perkawinan. Dan selama penandatanganan berlangsung akan diedarkan kotak dana untuk kepentingan wihara. Ya, silakan. Maggie dulu, ya. Thank you.
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berdana. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan berdiri. Seperti tadi berhadapannya. Hari ini, Minggu tanggal 12 September tahun 2021, bertempat di Wihara Sasana Sukacita, telah berlangsung pernikahan antara Titus dengan Aiki Sulistio. Dengan ini, kami panitia kepala saya akan menyerahkan surat keterangan perkawinan agar dapat dipergunakan dengan sebaiknya. Dengan ini, kami menyatakan bahwa pernikahan pada hari ini telah sah. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan kami sahaja kepada kedua mempelai masih berdiri berdiri. Ya, sebelum kita tutup upacara pemberkahan pernikahan secara agama Buddha ini, perkenankan saya atas nama kedua mempelai mengucapkan terima kasih kepada pengurus Wihara Sasana Sukacita, Romo Ramadi Panita, Grup Paduan Suara, Bapak Ibu serta rekan-rekan yang telah menghadiri pemberkahan pernikahan ini. Kini, marilah kita membaca parita Namaskara Patah yang akan dipimpin oleh Romo Panita. Ya baik, kepada hadirin sekalian, marilah kembali kita tutup dengan bacakan nama Karapata. Setelah pembacaan nama Karapata, maka mempelai akan sungkem atau namaskara atau paikui kepada orang tua masing-masing. Thank you.
Ibu di dalam. Ibu di tengah ya, Bapak di pinggir. Diinjek aja. Injek busanya ya Bu ya, Pak. Ya, jadi kaki di atas busa. Ya. Silakan dia. Begini. Begini depan Mama, pintu depan Papa sebelah sini aja. Ya baik, tepu aja dulu ya, tanganan jari. Tanganan jari, ya, pada Sintus dan Mega, pada kesempatan ini, Anda akan bernama sekarang kepada Papa dan Mama, ya, Mama Papa yang begitu mencintai, menyayangi, yang telah melahirkan, ya, Anda berdua, sehingga sekarang Anda bisa menikah, ya, dengan pasangan Anda, sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Nah, tentunya di dalam kehidupan yang cukup panjang dari sejak dilahirkan anak-anak, remaja, dewasa, ya Anda mungkin banyak melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Nah, untuk itu maka sewajarnya Anda mengucapkan terima kasih Mama, terima kasih Papa, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin saja ada kesalahan-kesalahan yang telah Anda lakukan. Pasti dalam kurun waktu yang begitu panjang kita telah banyak melakukan kesalahan. Jadi dengan kita minta maaf dan berterima kasih bukan berarti oh sudah selesai ya. Apalagi Tintus Papa Mama sudah tiada, limpahkan jasa-jasa untuk orang tua yang telah tiada ini, karena di dalam Buddhisme walaupun orang tua sudah tiada, secara batin ada ya. Beliau menyaksikan, pada kesempatan ini pun dia ada dan menyaksikan Anda yang berbahagia bersama pasangan Anda. Jadi ingatlah terus dan selalu berbuat kebajikan, limpahkan jasa kepada orang-orang yang Anda cintai dan Anda kasihi. Ya, nanti namaskara ya akan diiringi puisi dulu, renungkanlah puisi ini. Silakan. Tercinta, ada rasa haru, ada rasa bahagia di hatiku. Saat ini aku bersimpu lutut di hadapanmu dengan bukti terdalam. Aku terkenal saat kau sambut lahirku dengan sukacita, saat kau membimbingku, kau membesarkanku hingga dewasa, kau melindungi aku dari semua bahaya. Walau kadang aku menyakiti, membuat perih hatimu, kau tetap tegar, tak tergoyahkan. Walau aku membuat cemas, khawatir dan takut, kau tak pernah biarkan aku bersedih. Tiada air sebenih kasihmu, Mama. Tiada air sejernih tutur katamu saat ini. Saat aku akan memasuki gerbang hidup rumah tangga, aku mohon berikanlah restumu, berikanlah maafmu atas segala kesalahan yang telah kubuat. Dan tak lupa ucapkan terima kasih tiada akhir teruntuk Mama dan Papa. Kakinya di Aldi di pada atas pusat ya, supaya nanti mempelai sangat sekarang jatuh kaki Papa Mama ya. Ya silakan. Mulai barangnya.
pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 September antara saudara Titus dan saudari Peggy. Kepada para tamu yang ingin memberikan ucapan selamat dapat dimulai dari sisi kanan kedua mempelai. Ya, kepada Bapak Ibu silakan untuk bangun untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Ya, dari sisi kanan silakan. Thank you.
Yeah.